not much to do. Assalamualaikum bestie. Hai semua, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Jadi di video kali ini aku tuh mau nge-share kegiatan malam hariku. Jadi malam-malam aku sama pak suami itu pengen nyemil-nyemil gitu ya. Dan kebetulan aku punya stok kerupuk gitu ya, bawa dari Cianjur. Ini kerupuk udang yang pernah aku ceritain itu loh. Aku bawa kerupuk dari Cianjur, kerupuk udang sama kerupuk ini nih, yang kuning sama yang putih gitu. Terus aku ingat kemarin juga ada stok aci gitu ya, tepung aci atau tepung dangder atau tepung tapioka gitu sama terigu. Jadi aku bikin cilok aja, dan ciloknya itu sudah aku rebus tadi itu ya. Dan di sini aku tuh mau bikin seblak. Aku pengen bikin seblak seadanya aja yang ada di kulkas itu loh, untuk teman-teman seblaknya. Jadi aku pakai sosis, kemudian pakai kangkung juga, dan sekarang aku lagi ngulek bumbu untuk bikin seblaknya. Dan bumbu seblak sederhana ala-ala aku itu cuman bawang merah, bawang putih, cabai, dan cengek, juga kencur gitu ya, dikasih sedikit kemiri biar lebih gurih dan kental-kental gitu nanti kuahnya. Nah di sini aku dibantuin sama anak aku, seperti biasa ya, dia cuman ngacak-ngacak aja. Jadi di sambil aku mau ngulek bumbu, di sambil juga di sini aku tuh ngaduk-ngaduk si godogan cilok, karena udah lumayan mengembang, mengapung bestie, hampura ya. Mengapung gitu ciloknya, tapi aku biarin dulu aja sekitaran 3-5 menit gitu biar benar-benar matang gitu ya. Kan ini ciloknya agak lumayan ya porsinya, bisa untuk dua kalian gitu. Jadi nanti bisa untuk temen bikin mie, atau bisa juga kalau aku pengen bikin seblak lagi, atau bisa juga kayak bikin baso aci-baso acian gitu, tinggal tambahin topping-toppingnya yang lainnya. Nah di sini aku tuh kan biasa ya, aku mah tim ulek gitu ya bun bestie. Jadi ya sukanya diulek gini, kata pak suami rasanya lebih enak, walaupun emang iya sih lebih pegel gitu ya. Karena mengulek beda sama di blender kan lebih cepat. Aku juga kalau misalkan bumbunya banyak biasanya aku blender, tapi karena ini bumbunya sedikit jadi secukupnya aku ulek aja. Tapi sebenarnya ini juga banyak loh, nanti bakalan aku bagi dua gitu, sebagian untuk bikin-bikinan seblak atau bakso aci gitu ya nantinya. Nah ini sebagian aku pisahin dulu di sini, mau aku taruh aja di freezer gitu biar kapan-kapan aku pengen nyemil bikin seblak lagi jadi tinggal cemplung-cemplung aja, karena semua bumbunya itu udah ready. Nah segini aja cukup ya untuk porsi kali ini, karena ya untuk kami berdua aja sih bikinnya dalam jumlah atau porsi yang setengah, jadi setengah dari banyak dan setengah dari dikit. Apa sih, pokoknya tengah-tengah ya untuk porsinya gitu. Nah di sini aku mau mulai buat bikin seblaknya. Jadi mau aku tumis dulu si bumbunya. Ada beberapa orang yang gak ditumis gitu ya untuk bikin seblak itu, tapi kalau aku tim tumis dulu gitu biar gak langu dan lebih enak aja gitu nanti hasilnya. Dan untuk bumbunya itu ya seperti ini aja, simple ya untuk seblak ala-ala aku mah. Nah gimana nih bestie semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan bahagia dan lancar rezekinya ya. Dan semoga di saat kalian menyimak video ini, semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan selalu luar biasa perasaannya, bahagia dan penuh cinta. Nah jadi alhamdulillah ya, jadi ini udah ditumis-tumis gitu, dikasih air. Dan sayang juga ini tuh sisa bumbunya gitu dicobek, jadi mau aku tuangin air, dikurah-koreh atau di apa sih, dikurahin gitu ya, terus dituangin ke sini. Jadi kan biar gak mubazir gitu ya sisa bumbunya. Nah sambil ya sekarang aku mau ini ngangkat si ciloknya karena sudah matang. Jadi si ciloknya lumayan kan dapetnya semangkokan gini. Ini tuh untuk uletannya sedang-sedang sih ya, gak terlalu kecil dan gak terlalu gede gitu. Nah karena airnya sudah mendidih, jadi sekarang lanjut aku masukkan yang pertama itu adalah kerupuk. Karena kerupuk ini walaupun tipis-tipis kenyal, tapi lumayan ya untuk menjadi kenyal dan lembut itu butuh waktu yang lumayan.
Kemudian di sini juga aku langsung tambahkan bumbu-bumbunya seperti biasa ya. Kalau bumbunya yang penting ada garam, mecin, dan aku kasih sedikit aja gula, tapi ya sedikit banget ya. Yang penting kalau seblak itu menurut aku kencurnya kerasa dan garamnya kerasa gitu, tapi aku lebih suka kalau dikasih sedikit gula, jadi ada rasa manis-manis gurih gitu, sedikit aja, sedikit pisannya, saeutik, wah jangan loba-loba. Nah ini aku aduk-aduk dulu. Kemudian untuk kerupuknya udah mulai agak lembek-lembek gitu, kemudian lanjut aku masukkan aja si ciloknya. Nah ini kan enggak semua gitu ya, karena porsinya udah lumayan enggak terlalu butuh banyak itu, jadi sebagian mau aku taruh di kulkas. Lanjut aku masukkan juga sosis, dan untuk kangkung nanti aku masukkannya terakhir aja gitu. Nah di sini sebelum aku masukkan kangkungnya, jadi aku masukkan dulu telurnya. Mohon maaf ya bestie kalau kedengeran berisik, karena aku tuh dubbingnya ini ya di ruangan deket pintu banget, dan pintunya terbuka gitu, dan di depan rumah ini tuh jalan gitu ya, jadi berisik suara kendaraan dan ada motor edan lewat. Nah lanjut ya, karena udah semuanya hampir matang gitu, sekarang si kangkungnya aku masukkan. Jadi untuk sayur-sayurnya, kadang aku tuh kalau ada kol pakai kol, kalau ada sawi pakai sawi. Kebetulan kol sama sawi tuh lagi kosongnya stoknya di kulkas aku, dan yang ada itu cuman ini kangkung aja. Ya udah, aku pakai kangkung aja. Dan biar semakin merah, merona dan pedes gitu, aku tambahkan bubuk cabe, bon cabe. Kemudian di sini aku aduk-aduk aja sampai matang, bener-bener matang gitu ya. Dan enggak begitu lama lagi menunggu, alhamdulillah ini tuh sudah selesai, sudah matang. Pak suami juga sudah bulak-balik gitu ya, nungguin, katanya pengen nyemil dan wangi banget gitu. Dan alhamdulillah ini tuh sudah matang. Oh iya, sengaja juga ini tuh kuahnya dibanyakin gitu ya, karena kami tuh suka banget untuk kuah seblak ini diseruput gitu ya, rasanya seger gitu, seger mantep, pokoknya pedas, kencurnya kerasa, mantul banget. Nah ini porsinya untuk kita berdua ya, jadi gak terlalu banyak dan gak terlalu sedikit juga, pokoknya sedang dan pas gitu. Dan okay, gak lama-lama ya, langsung kita santap, kita serbu gitu. Ini tuh ceritanya mukbang-mukbangan gitu ya, tapi gak kelihatan wajah kitanya. Hayu ah, orangnya reblak besti, ini tuh mantulita banget loh. Pokoknya yang mau silakan bikin, soalnya kan kalau aku ngasih, gimana mau ngasihnya ya virtual gini. Okay ya, selamat menikmati buat aku dan buat Pak Suami, dan semoga kalian terinspirasi. Kalau mau ya tinggal bikin aja. Untuk resepnya silakan kalian contoh resep aku atau sesuai dengan selera kalian, dan bisa juga kalian nyimak atau nyontek di YouTube-YouTube tetangga gitu. Dan okay ya teman-teman, bestie, bunda-bunda semuanya yang ada di seluruh alam semesta, terima kasih ya yang sudah menyimak videoku dari awal sampai detik ini. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan aku pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.